Harga emas batangan 24 karat yang dijual di Pegadaian pada hari ini, Selasa, tanggal 12 Juli tahun 2022, untuk cetakan UBS turun sementara Antam tidak mengalami perubahan dari harga sebelumnya alias stagnan. Berdasarkan informasi yang ada pada laman resmi Pegadaian, harga emas 24 karat UBS ukuran terkecil yakni 0,5 gram dijual seharga Rp504.000, turun Rp1.000 dibandingkan harga Senin, tanggal 11 Juli tahun 2022. Sedangkan untuk emas 24 karat cetakan Antam ukuran 0,5 gram hari ini dibanderol seharga Rp554.000, tidak berubah dari harga sebelumnya. Lalu untuk emas UBS ukuran 1 gram, Pegadaian menjual seharga Rp945.000, tidak berubah jika dibandingkan dengan harga kemarin. Sedangkan untuk ukuran sama cetakan Antam tercatat stagnan dijual Rp1.004.000. Emas 24 karat UBS dengan ukuran 5 gram saat ini dibanderol Rp4.632.000, sedangkan emas Antam Rp4.780.000. Kemudian untuk cetakan 10 gram harga emas UBS dipatok Rp9.213.000, sedangkan emas 24 karat Antam dihargai Rp9.501.000. Sekian harga emas untuk tanggal 12 Juli tahun 2022. Untuk mendapatkan harga emas setiap hari, silakan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.